Laptopnya sudah jadi. Terima kasih Om David, luar biasa. Jadi ini teman-teman ya, ini laptop yang dikasihkan ke saya. Merek Toshiba, nggak tahu apa yang rusak. Dan masih bisa diperbaiki. Ya, untuk muter-muter YouTube ya bisa lah ini. Untuk ngetek-ngetek bisa. Masih bagus. Tampilannya masih bagus. Masih bagus semuanya. Tapi nggak tahu apa yang rusak. Laptop Toshiba. Strom masuk, baterai masuk, teman-teman. Strom ini masuk. Ini lumayan banyak teman-teman ya ngeprintnya ini. Saya baru tahu. Kalau guru, mungkin nggak tahu guru-guru SD SMP ini pautnya seperti ini. Atau anak 6 lembar. Luar biasa. Itu kalau kali 30 anak atau 20 anak, sudah encok juga itu. Jadi laptop saya suruh berbagi teman saya, teman-teman ya. Laptop yang kemarin dikasih sama bule saya. Tempatnya di sini. Yo. Om David, bisa masukkan di YouTube ya, bisa tip mau tidak? Rusak, sudah Om David perbaiki, bisa dipakai itu saja. Gak usah disebutkan ini rusak. Maksudnya ini kita lihat apanya ini? Om David terus usah bicara-bicara, enggak usah. Pokoknya sambil gambar aja tuh. Nah, ini Om David yang perbaiki laptop saya. Jadi teman-teman di Jayapura yang mau perbaiki laptop silahkan ke Om David. Nanti di deskripsi ya saya cantumkan nomor HP-nya. Jadi Om David ini teman-teman beliau profesional sekali. Dari MacBook Pro ada luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi laptop ini teman-teman awalnya nggak bisa nyala. Ini Om David yang tahu sendiri. Ya, Om David ya? Ya, blank. No display kan? Ya, no display. Akhirnya saya bawa ke teman saya, Om David. Ya. Ini jadinya. Bisa dipakai. Nanti tinggal Om David bikin kwitansi. Ini tidak ada treble. Wih, mantap. Coba cek baterai dia 100% atau 99%? 98%. Oh, sudah berhasil. Masuk baterainya sedikit semua. Laptopnya sudah jadi. Terima kasih Om David, luar biasa.